Udah pada tahu kalau di Facebook sekarang ada mode profesional di mana kita bisa mendapatkan bayaran dari konten yang kita bikin. Tapi ini khusus yang akunnya sudah berubah ke akun mode profesional ya. Cara ngubahnya gimana? Masuk aja ke bio kalian Facebook ya. Terus pilih ini nih menu yang titik tiga itu. Nah nanti scroll aja ke bawah akan ada menu aktifkan mode profesional. Kalian klik aja di situ. Nanti akun Facebook kalian akan berubah ke profesional. Keuntungannya adalah kalau di mode profesional ini kalian bisa dapetin bayaran atau dapetin duit dari konten yang kalian bikin. Terus kalian juga punya kemungkinan besar untuk di follow oleh lebih banyak orang. Dan kalian juga bisa lihat insight akun kalian. Langsung aja klik aktifkan. Nanti tampilannya akan berubah kayak gini nih. Yang tadinya tulisannya teman atau friend sekarang sudah berubah jadi followers. Jadi terlihat lebih simpel dan lebih profesional ya. Nah, supaya bisa terima pembayaran, kalian harus aktifkan fitur monetisasi. Caranya, klik menu lihat fitur, terus kalian scroll aja ke bawah sampai ketemu tulisan ini nih, bintang atau fitur bintang ya, atau kalau bahasa Inggris stars. Klik aja di situ. Kalau misalkan follower kalian lebih dari 1000, kalian akan mendapatkan pesan kayak gini nih. Intinya kalian bisa dapetin bayaran dan sebagainya lah ya. Bisa kalian baca-baca dulu. Kalau sudah langsung klik mulai. Nanti di situ kalian harus isi data-data diri, data-data pembayaran dan sebagainya. Dan ini adalah tampilan dashboardnya kalau kalian sudah selesai isi data dan aktif fitur startsnya ya.